Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat keseruan-keseruan di balik layar sinetron Panggilan Indosiar. Wah, kali ini yang ditunggu-tunggu ternyata datang juga ke lokasi syuting Panggilan. Siapa lagi kalau bukan Mala. Setelah sebelumnya hengkang dari sinetron Panggilan karena karakternya kali ini dihilangkan melalui pergi ke luar negeri, karena notabene Mala memiliki program terbaru yaitu Magic 5 Indosiar yang juga akan segera ditayangkan di stasiun televisi Indosiar. Namun ternyata Mala tidak lupa di mana berasal kebahagiaan-kebahagiaan sebelumnya. Ternyata di sela-sela break syuting di sinetron Magic 5 Indosiar, Mala menyempatkan waktunya untuk datang ke tempat di mana Mala menemukan keluarga beserta pemain-pemain panggilan lainnya. Dan kini kedatangan Mala benar-benar disambut antusias oleh Atar yang berperan sebagai Kiko. Dan juga ada Cantika yang juga benar-benar bahagia dengan kedatangan Mala di lokasi syuting Panggilan. Tampaknya setelah beberapa minggu Mala fokus untuk proyek terbarunya yaitu Magic 5 Indosiar dengan padatnya jadwal syuting, ternyata Mala benar-benar memiliki libur hingga pada akhirnya menyempatkan waktunya untuk mengunjungi lokasi Panggilan agar bisa bertegur sapa dan benar-benar bisa bertemu dengan semua pemain Panggilan. Namun kali ini baru terlihat Mala bertemu dengan Kiko dan juga Gira, di mana kali ini sepertinya Mala benar-benar kangen dengan suasana di lokasi syuting Panggilan yang selama ini sudah menjadi rumah kedua untuk Mala. Namun yang jelas Mala tidak akan pernah lupa dengan hal-hal indah yang terjadi selama di lokasi syuting Panggilan ini. Dan terlihat kali ini Cantika yang berperan sebagai Dira pun benar-benar senang bisa berjumpa kembali dengan Mala. Wah, kira-kira apakah Mala akan mengunjungi semua pemain-pemain termasuk sang ayah Lian dan juga sang bunda Foke? Wah, semoga saja ya guys. Yang kita harapkan kali ini benar-benar Mala akan kembali di sinetron Panggilan ya guys, karena tanpa mereka benar-benar serasa ada yang kurang cerita dari Panggilan ini. Namun apapun itu, kita akan selalu support karir dari Mala dimanapun keberadaan Mala itu, termasuk dengan proyek terbarunya, semoga juga sukses. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.